Selanjutnya, dari Inka di grup akhwat 26, Ustadz, semisal kita ingin melakukan puasa sunnah, senin, kamis, atau puasa tiga hari setiap pertengahan bulan, tanggal 13, 14, dan 15. Manakah yang lebih baik atau lebih utama, Ustaz? puasa berdasarkan penanggalan masehi atau penanggalan hijriah, ya Ustaz? Dalam ibadah kaum muslimin itu tidak ada hubungannya dengan penanggalan masehi. Itu penanggalannya selalu terhitung dengan penanggalan bulan al -Qamariyah. Jadi ayamul bit itu, itu haditnya 13, 14, 15. Dan itu terkait dengan bulan, Hijriah, ya, kalau terlihat bulan hilal, terlihat hilal di awal bulan, nah itu tanggal 1 dihitung. Dari situlah dihitung tanggal 13, 14, dan 15-nya nanti. Ya, begitu cara menghitungnya. Dan tidak ada hubungannya dengan tanggal masehi. Itu bukan penanggalannya umat Islam. Tidak ada hubungannya dengan ibadah mereka. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, kala Fikir.